warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Kota Mataram menyampaikan kepada seluruh masyarakat, terutus warga Kota Mataram, bahwa data kasus positif COVID-19 di Provinsi Tenggara Barat sampai dengan hari ini, Rabu, tanggal 17 Juni 2020, jumlah sebanyak 978 orang, dengan peristiwa meninggal dunia sebanyak 41 orang, sembuh sebanyak 656 orang, masih positif dalam perawatan sebanyak 281 orang, pasien dalam pengawasan atau yang sering disebut dengan PDP sebanyak 521 orang, orang dalam pemantauan sebanyak 327 orang. Dari data tersebut, mohon agar masyarakat bisa lengah dan tetap waspada dan tidak menyebabkan pandemi COVID-19. Masyarakat yang diminta untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, tetap dan wajib memakai masker jika keluar rumah, menjaga pola hidup bersih dan sehat, selalu jaga kebersihan kesehatan dan lingkungan, rajin mencuci tangan baik sebelum dan setelah beraktivitas. Hindari keramaian dan tidak menerapkan physical distancing dengan jarak minimal 2 meter. Demikian imbauan kami sampaikan agar masyarakat mematuhi kebijakan pemerintah dan maklumat Kapolri dalam rangka mencegah COVID-19 untuk keselamatan kita bersama. Sekian dan terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.